tapetella Maurikoulun dataa. Tämä on laadittu viittaa. Tämä on dataa. Tämä on valon avattu. Mitä kun ne kannattu? Tämä on rekata dataa. Avoin harapattu. Harappaan tätä maata. Ja harappaan. Kyllä harapan läpi. Kautta kuuluu. Papa, aku tidak mati. Aku malah menantikannya. Tuhan, itulah merdeka tuklah. Bebasan abadi. Itu bebasan Bapak sendiri. Bapak tentu bisa mati dengan tenang. Karena Bapak, Tuhan melewati masa-masa tenang. Tapi aku masih menginginkan kehidupan. Aku bosan mau belum mati. Jangan saja takdir. Tak kelak. Kita sempat mengikat kaki di dalam hutan. Kita semua tahu bahwa Bapak yang menembak Bapak dan sini artinya ya semua kan ada Bapak yang komando. Maksudku kita tidak bisa pulang, mungkin terjajah. Ya, mungkin. Negeri telah merdeka sekarang. Tapi, saja di pulau kosong ini. Jika Belanda masih berkuasa, berarti aku yang menyelamatkan dan membawamu tanah merdeka ini. Thank you.
kita semua tahu bahwa kita bakal mati. Makan ada dari kita dan kita semua tahu. Sebagai pahlawan, dia yang mati dan menjadikan lama. Kita semua tahu bahwa dia memang belum penembak. Dia lari dan akhirnya bahkan dia mengatakan buah kasihan. Hei Kobra, kenapa kata masa jadi sana waktu belakang menyerbu? Tentunya kau bisa mati sebagai pahlawan. Saya kita punya komando, kita patuhi perintah. Siapa komando ini? Pak Kapten yang menembak turun mudik, menembak dengan alasan tapi dia berangkat ke perjalanan ini. Alasan dengan cari dan karena alasan yang bohong adalah lari dan menjadi raja daerah pariannya. Kau pergi lagi, Pak Ustaz. Aku tahu dayanya. Lagi waktu kau berjumpa dari aku masih putih. Aku tahu kapan. Kenapa? Dia tidak dimaksa. Apa? Baik, sebagai suami aku wanita pendika. Kan dia tahu aku sebagai perawan dan kan sepatutnya ini bukan soal adat, ini soal manusia. Jangan dicampur, kenal. Jangan kau dapat bagian juga. Jahannam, tembak kau. Tembak! Apa bedanya? Peluru musik lepas sendiri. Nah, tembak! Tak lama lagi kita semua bakal mati di sini. Persediaan mantan dan kem selama ada senang. Muru-muru tak putus kata di sini. Terus ini air hujan pun tak datang. Tak lama lagi kita akan gali kubur teman-teman kita dan kuburannya dan lihat untuk kubur-kuburnya. Nah, tapi kami tidak rendah itu. Yang lebih rendah pernah terjadi, lengah. Coba kau bayangkan, bila berkata sudah sampai hati dengan ada istrinya dan sudah berjalan dengan hati. Lagi cepat teman-temannya, diam! Itu kesalahan panggung ke bawah. Itu kelahan terjadi. Bila kita digratis, segera keluar dari kejahatan ini. Mana? Kemana saya ada, bangsa? Kemana saja? Kita jepang pohon-pohon. Kita buat serakit. Dan kita segera keluar dari ini, Lena. Sejak mula sudah kau asingkan kebiaanmu. Siapa yang kau setia kepada kelaparan seperti ini, Lenang? Kepada kelaparan, kemiskinan! Siapa? Kau tahu apa yang kau pikirkan, pengecut! Kalau saja Pak Kapten mati sekarang itu, saat ini juga, pangkatan derajat tertinggi akan jatuh kepada di pulau ini. Kau menembak mati kau. Kau mati ya. Siapa sekarang kecil? Nah, dia si Kobra anjing ini. Untuk mengangkat kuatnya sendiri, dia tak bisa. Siapa makanya Algojong? Nah, siapa? Aku sedang berdiri. Lihat, aku sedang berdiri. Jangan kau berat, jangan. Nanti kau hitam lagi. Tidak. Masuk pas panas.
Yang menyebabkan ini
melemparkan persoalan pada orang lain, kepada orang-orang semangat untuk kembali ke saya. Kopral, ingat cara mencari kapten. Aku tahu. Ya, aku tahu. Bapak akan hormati patuhi, tapi hormat pada tempatnya, bahwa dasarnya, kuasaan dan batasnya, seperti lautan dan pantainya, daratan dan tepinya, pembentulan tanggung jawab, api tembus, maut tantam, itu bertahan pada atas tadi, patuh kepada tapi kalian bantah. Jangan bapak telah menggunakan kekuasaan. Tak kentir. Kau sudah menembak tepat, Pram. Rida, kau tidak gampang berkhianat. Dan membutuhkan keahlian, latihan, Rida. Dan membutuhkan latena, kekuasaan, kebenaran. Apa boleh aku balik ke tempat ini? Untuk tidak mengatakan bahwa anggapan burukku terhadap sangatlah tinggi sekali, Putra. Oh tahu apa dia ini pergi ke sana? Karena di sana ada pacarnya. Gadis Indonesia itu dari selamatannya dan kuburan mata-mata. Tapi kau bukan apa? Apa? Dengan otakku yang terlalu pintar dan kurusin dan kumpat dengan darah nyawa, kapten. Lebih baik dengan otak yang waras, Bram. Mana kau? Mana kau? Jangan kau campur, nak. Ada perahu, ada perahu. Mana ke mana? Di sana, dia keluar di sana. Ada perahu, ada. Ya lah. Tidak kira, kan? Sama saja. Kau tidak ingin terus-terusan, kan? Inilah kemerdekaan itu, kekuatan kami itu. Inilah kekuatan kemerdekaan itu, kau tahu. Perjuang karena menunggu seperti ini. Tunggu-tunggu aja, gak terkumpul hati dan perasaan. Kau dipenjara, kan? Watakmu sudah berubah. Karena berita dan siksaan kawan. Aku dikasih oleh watak yang terkubah. Bukan tertutup peringkatku. Biarkan lewat ini. Kebenaran apa yang telah kau rebut? Dengan hatimu itu beritu. Lantas kau tentu sadar siapa kau berperang. Kemerdekaan ini bukan buat kita, tapi buat anakku. Buat anakmu dan buat anak cucu bangsa ini. Buat anakmu? Ya, buat anakmu yang bakal menyelesaikan perjuangan ini dan mungkinnya menjadi pusaka yang kekal dan abadi. Kenapa, Bapak? Kenapa? Apakah aku ingat kepada anakmu? Pada istrimu, atau pada keluargamu, apa moral? Karena kemiripan manusia terbesar dan lusan manusia terbesar. Apa itu? Kenapa moral? Apakah kondisi itu soalnya apa? Belum pernah. Tak akan terjadi.
itu bukan rahasia. Itu untuk rahasia. Iya. Dia bisa menyebutkan serta bilang itu cuma perempuan bukan. Itu rahasia umum, Kopral. Iya. Tapi di sini cuma ada perempuan bukan. Iya. Cuma ada istri Pak Kapten. Cinta bukan rahasia, tapi kontrak. Datang tanpa kami cari, bilang yang sudah bapak sadari. Cinta bukan yang dikutsa, begitu menggoda, begitu menghilangkan, begitu menghilangkan, begitu pada itu maaf. Ya, kalau itu cepat kamu bisa dimana selama itu. Kami ingin tahu kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kenapa? Karena aku wajar kita ikutnya intinya bahkan dan semuanya iya kalau kayak dia tidak apa sudah disenangi saya dalam sendiri tapi aku dari itu lagi cuma dari nanti semua banyak yang terasa dan apa-apa ada yang berkulitkan kok terjadi mati kok kan aku mau keluar disini ya kan gua mesti keluar malam ini tak seperti lukuh sana terakhir malam ini masih bisa kita pakai malam ini pergi kapten tinggal bisa kata mereka buat dipikir. Tidak ada salah aku yang meninggalkan blok ini. Kenapa? Kenapa? Tidak lagi. Tidak ada kepastian. Apa? Tidak ada masuk kekuasaan atau tidak? Apa ceritanya? Tanah air sudah merdeka dulu. Gempas. Kita harus keluar. Keluar dengan kebebasan. Keluar jahatan ini. Bukan kematian, selalu dipadukurkan. Di mana manusia pernah bebas? Kebebasan itu dulu tidak ada, kawan. Cuma ada kata-katanya, tapi tidak ada wujudnya. Oh, itu pesimisme. Nah, pesimisme atau bukan, kebebasan itu dulu tidak ada. Bukan kaget. Memerdekakan pemerintah dan kebebasan. Buangan kemerdekaan itu sifat kolektif, kawan. Kalau kita gabung di satu nasi, kita memerdeka. Tapi mereka dipakai mereka sendiri susah. Jadi mestikah kita tunggu pulau ini dengan segala sempitannya, dengan kesusahan dan apa? Tidak. Tidak lagi manusia dikekas di mata berbeda kekas dalam macam topeng sopan kekas tetek mereka terus gila sekarang masa yang kita bebas kita keluar dari negara ini berterang bertempur menyerbu siapa di mata kita tunggu. Buat 3 hari lagi. Apa lagi? Kau lihat? Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalian tahu kenapa?
tadi sudah tua. Tak, dia tahu istrinya kan itu bawa saja tas dia. Tutup mulutmu babi. Aku begini kan terlibat, nah, aku terlibat. Dan hai manusia, dan aku babi, babi yang kecewa. Jangan teruslah, tak lagi kata. Kau pikir babi bisa bebas? Lantas kau ingin menyumpahkan si babi? Itu dulu kau datang kemari, begitu dia menghentikan dari pedang-pedang jalan. Berapa mana saja, nah, aku butuh kekuatan. Di mana manusia pernah kuat? Kekuatan dan kebebasan itu sungguh tidak ada, sungguh tidak ada. Cuma ada kata-katanya, tapi tidak ada bedanya. Tahu? Bagi pulau ini bagai yang raka, dan bagi sedia kapten ini. Pulau ini bagaikan surga, karena di sini dia punya kuasa dan istri. Tapi kau tahu itu, nah. Baiklah, kita tidak masalahnya. Ceraikan istriku. Apa? Kapten, kecolonglah dia. Berundur. Ada.
kebanyakan sudah macam lewat. Katakan, kau telah menutup kebanyakan sendiri. Ah, kita berangkat. Mana? Seberang. Seberang. Ya. Mereka. Ya tempat itu sendiri yang pakai burung. Gila. Jangan membantah. Aku tidak pernah membantah. Tapi dulu saat kau menjadi kapten kesaktian. Itulah dia. Aku masih kapten dan pangeran. Aku bukan itu lagi. Ingat, aku sudah pacaran. Aku jadi setan yang kami kalian. Baiklah, kita orang lain. Asalkan kita berangkat bersama ke rumah tarik tenggelam. Ya, suamiku berdiku. Esok berjalan sampai pagi lagi yang baru datang. Kalau belanja masih berulang, kita sampai di sini. Kurang dia. Aku tak sanggup berlama-lama di pulau ini. Mereka akan membunuhku, menuntutku, untuk atas kesalahan-kesalahan besar. Ayo, dia, aku tak sanggup. Kalau aku dikejar oleh sombongan, mereka telah menjadi bayi-bayi kecil. Kau tak bisa bebas. Bisa. Aku akan pergi berang. Kota-kota. Aku akan mencari tempat yang ramai. Gereja-gereja dan masjid-masjid bergantikan. Aku akan pergi mencari tempat yang paling indah di sana, yang paling ramai. Akan mencari kebebasan aman. Tidak pada kematian, tidak pada kehidupan, tidak pada kehidupan, ataupun apalah. Mana saja. Di mana? Dalam hati. Hati sendiri. Hati sendiri. Iya, hati sendiri. Ah, tidak abadi dia. Aku ingin tidak abadi.